sini. Dekat awak. Awak kat dekat awak kan? Siapa yang kat sini? Saya lah. Awak dekat sini awak. Esok saya tak nak tengok nasib lemak ni ada kat sini, okey? Faham? Itulah sebuah video mengenai sikap peniaga nasi lemak tepi jalan yang berlagak ala Kak Long kawasan. Pasangan lelaki dan wanita tersebut dikatakan memarahi dan mengugut peniaga ini kerana menjual menu yang sama. Menerusi video yang tular, dapat dilihat pasangan tersebut menengking peniaga ini seolah-olah mereka berdua telah diberikan kuasa oleh DBKL. Kejadian yang berlaku di hadapan kedai Mr. DIY Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur ini telah mendapat reaksi yang pelbagai daripada netizen. Sekarang isu dia satu je. Awak berniaga benda yang sama kita jual. Cuma ada skill lain-lain. Masalah dia fikir dia tegur itu. Hari tu tak kemah kat sini. Berniaga kat sini semua lah kena jaga ke? Faham saya tak? Kemah pun saya bawa balik lah dah. Itu lah kita nak jumpa owner kat sini. Siapa yang cas ni? Itu kata awak. Awak kata kata awak kan? Siapa yang cas ni? Saya lah. Awak cakap senang awak. Esok saya tak nak tengok nasi lemak ni ada kat sini, okey? Faham? Dia beritahu itu kan? Dia cakap saya ada pasal kat sini. Saya tak nak tengok selamat juga kat sini. Astaghfirullahaladzim. Ya, tak ada masalah. Saya tak nak ucap lah. Kalau awak ni. Ah, awak tahu benda tu kan? Dia tahu tapi masalah. Saya buat kan? Ni aku benda lain tak masalah. Saya pun, yelah, dah cuba kan? Kita tengah kacau orang. Dia fikir ambil IC siapa? Ambil IC saya. Tak, saya nampak perempuan. Dia fikir ambil. Dia ambil memang IC akak saya. Dengan saya. Sebab saya yang dulu sini. Dia kata apa? Awak bawa koloni yang tak guna lah datang sini. Jangan cakap betul ni keluarga saya, Encik. Tahu, kalau awak tak nak pergi mana, jual lah. Pergi mana, jual lah. Saya dah nasihat diorang, bagilah diorang masa. Bagi diorang masa untuk dia. Hari tu, okey, dengar. Ni abang cakap kurang saya. Hari tu dia dah tak ada tau. Betul tadi dia balik. Sebab itu kita pergi tengok. Tengok tu benda yang sama juga. Dia BK dah tegur. First, yang tadi nasi campur. Saya dah tegur. Okey, nasi campur hari tu. Kali tu pusing kan? Dia tak buat dah. Okey. Dalam macam ni lah, Izzat. Aku tutup dua-dua kedai ni dah habis cerita. Terpulang lah. Dah Acik, baliklah kedai Acik. Saya tak kacau Acik pun. Jangan macam ni. Rezeki Allah masing-masing. Acik, jangan kau kacau. Tak baik, tau Acik. Kita pun nak gaduh apa-apa tau. Saya datang Acik terus tekan-tekan kenapa, Acik? Jual benda lain. Kau tanya soalan yang aku, feedback kat aku kan? Ya Allah, ya Tuhan tu. Lepas tu, akak saya yang nombor dua ni, okey. Kira ni adik dia. Saya bawa saya ni. Itu yang dia baru starting. Lepas tu dia buat nasi lemak. Saya pun tak tahu kan macam mana. Okay. Sebab customer minta kat sini nasi lemak ada ke tak ada. Jangan tipu. Jangan bagi alasan yang customer minta. Okay? Jangan bagi alasan nasi lemak. Aku buka pukul 8 lebih dan aku tak nak nasi lemak dia ada besok. Tu je awak nak berniaga pun hantar pun lah. Aku tak kasih orang. Jangan pernah lagi pun. Astaghfirullahaladzim. Kita pun berniaga kat situ. Kita pun beli dekat sini. Benda ni kita lelok tapi cara kakak awak tengok macam mana kan? Tiba-tiba awak ni. Rezeki memang rezeki daripada rumah. Akak, kita tahu memang. Akak, Acik, saya elok je sini. Acik yang datang kat sini dengan saya. Tiba-tiba tentang saya. Tiba-tiba tentang saya. Siapa yang cakap sini? Aku tak nak gaduh dengan kau pun. Acik tak boleh lah tengking-tengking macam ni. Cara awak cakap tadi pun tak elok tu. Saya pula. Acik dengan abang datang sini, tiba-tiba tengking saya. Saya diam. Tengok tak baik. Orang tengok tak baik. Kita nak cari rezeki pagi-pagi. Itu pasal kita pagi-pagi pun dah hilang dah. Nak tambah lagi kerugian keadaan. Faham benda tu? Akak aku ada elok video call dengan mak apa semua kan? Tiba-tiba tengking-tengking aku. Dengan adik tak kisah, laksa, anak sayang, tak kisah. Dah. Aku pergi buka kedai. Adik. Aku dah nasihat banyak kali. Adik. Anak-anak korang akak aku juga. Eh. Aku baking juga. Dah